Ketibaannya Muhammad Muhammad Haji bin Haji Camat, Timbalan Menteri Dalam Negeri di negara Tintin Kenamaan. Ini apa jalan? Hah? Apa jalan?
Tes. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يا الله يا رحمن, di majlis yang penuh barakah ini kami berhimpun memohon taufik dan inayah darimu bersempena pelancaran bulan anti dadah kebangsaan tahun 2019. Kurniakanlah petunjuk supaya kami berpeluang membawa kejayaan dalam perjuangan kami memerangi dadah musuh utama negara berjaya dilaksanakan. Limpahkanlah kami dengan kehidupan yang lebih harmoni, sihat sejahtera tanpa dadah dan pemuafakatan yang berkekalan. Allahumma ya hayyu ya qayyum, ya zal jalali wal ikram, ya fa'alul lima yurid. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada segala mara bahaya di dalam perjalanan dan perkara yang mendukacitakan bagi program kayuhan basikal. Oleh itu, ya Allah, kami memohon supaya dimudahkan perjalanan kami dan dikurniakan kami keselamatan dan kesejahteraan yang abadi. Ya Allah,
Kurniakanlah kepada kepimpinan negara kami kebaikan dan kekuatan. Hindarkanlah kami dari segala keburukan. Selamatkanlah negara kami daripada segala ancaman. Dan jadikanlah kami tergolong dalam golongan orang-orang yang berhak mendapat keredaan-Mu, ya Allah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis rakam tadi sahabat, terima kasih. Berhadapan Ustaz di atas pimpinan doa itu tadi. Para hadirin, kini tibalah masa yang ditunggu-tunggu dan dengan ini majlis dengan takdirnya menjemput yang berhormat Dato' Muhammad Aziz bin Haji Zaman untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya. Menyempurnakan majlis pelajaran sambutan bulan ini dalam bahasaan Gamping Kodok 6. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengacara majlis yang berbahagia Datuk Seri Alwi bin Haji Ibrahim, Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri, yang dihormati Ketua Polis CP Datuk Seri Zulkifli bin Abdullah, Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan, yang berbahagia Datuk Amir bin Omar, Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia, yang berbahagia Datuk Seri Haji Zulkifli bin Omar, Ketua Pengarah Jabatan Penjara, yang dihormati Datuk Seri Mazlan bin Haji Lazim, Ketua Polis Kuala Lumpur, yang berbahagia Datuk Dr. Sabri bin Zainuddin Zainur, Timbalan Ketua Pengarah Dasar AADK, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin yang saya hormati sekalian. Apa kabar Putrajaya? Sebenarnya saya disediakan teks yang agak panjang, tapi saya faham tuan-tuan dan puan-puan sudah tidak sabar untuk memulakan fun ride kita pada malam ini, so saya akan singkatkan ucapan saya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, maka malam ini dapatlah kita berkumpul bagi merasmikan Bulan Anti Dadah Peringkat Kebangsaan bagi tahun 2019. Di kesempatan ini juga saya merakamkan ucapan terima kasih dan syabas kepada pihak penganjur, khususnya kepada yang dihormati CP Datuk Seri Zulkifli bin Abdullah, Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan, dan serta seluruh warga kerja AADK yang telah mengambil inisiatif mengadakan program pelancaran Bulan Anti Dadah Kebangsaan, dan bersempena dengannya diadakan juga kayuhan basikal fun ride di sekitar Putrajaya. Beri tepukan kepada penganjur kita. Para hadirin yang saya hormati sekalian, evolusi dan tren penggunaan dadah telah berubah daripada dadah yang berasaskan tumbuhan seperti ganja dan heroin. Kini ianya telah beralih kepada dadah sintetik seperti syabu dan ekstasi serta pil psikotropik. Kesan mudaratnya lebih berbahaya daripada dadah organik kerana dadah-dadah jenis sintetik ini mempengaruhi tingkah laku kepada pengguna dan penagih dadah yang menggunakannya. Jika dilihat dalam laporan-laporan media pada masa kini, sebahagian besar jenayah-jenayah ganas yang berlaku di Malaysia seperti membunuh berpunca daripada pengambilan dadah jenis ini. Peningkatan penyalahgunaan dadah jenis metafetamin serta munculnya dadah psychoactive jenis baru ataupun new psychoactive substances NPS adalah ancaman utama kepada masalah penagihan dadah pada masa kini. Sehingga Disember tahun 2017, kemunculan NPS telah dilaporkan di 111 buah negara di seluruh dunia. Pada tahun 2009, hanya 340 jenis NPS telah ditemui. Jumlah ini meningkat kepada 803 jenis NPS pada tahun 2017
yaitu peningkatan sebanyak 136%. Hadirin yang saya hormati sekalian, tren jenis dada yang disalahguna di Malaysia adalah konsisten dengan tren jenis dada yang disalahguna di peringkat dunia dan serantau. Daripada Januari hingga Disember 2018, dada jenis metafetamin seperti sabu dan pil kuda adalah jenis dada yang paling banyak disalahguna, diikuti oleh dada jenis heroin. Tren penyalahgunaan ini telah berubah berbanding kepada tahun-tahun sebelumnya. Dada juga menjadi sumber pendapatan yang lumayan dan menjadi tarikan berterusan kepada golongan tertentu. Nilai rampasan pada tahun 2018 adalah sebanyak 516,323,266.84. Ia meningkat sekali ganda berbanding tahun 2017, yaitu 292,221,798.70. Ini menunjukkan bahawa sindiket pengedaran dada sanggup melakukan apa saja untuk mengaut keuntungan tanpa memikirkan tindakan undang-undang dan kesan kemusnahan terhadap penggunanya. Jauh sekali memikirkan kesannya yang amat buruk kepada penagih dada, keluarga, masyarakat serta negara. Bagi golongan ini, kerajaan amat komited dan akan terus memerangi mereka ini 19 dengan tema Komuniti Kita Tanggungjawab Kita secara rasminya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you.
Saya bagi tadi. Nama pun tidak ada. Ya, saya bagi tadi. Yang itu nama VIP, yang tadi mana? Tak ada. Dah share? Oh, tak apa. Bagi Pak saya bagi lah. Okay, terima kasih pengurusi majlis. Kita jaga ribuan, terima kasih. Sekarang ni tumpuan diadakan di pintu masuk ataupun tempat pelepasan dari kumpulan 33 kilo. Bagi menyatakan sokongan dan melihatkan tanggungjawab kepada kempen Perangi Dada habis-habisan dengan tema sambutan pada tahun 2019 ini adalah komuniti kita, tanggungjawab kita. Okey, hadirin sekalian, marilah kita memberi tumpuan kepada skrin di pentas utama bagi acara pelepasan Putrajaya Fun Ride Again Drag 2019. Bagi mana? Kita berikan tumpuan. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pelepasan 33 km telah pun dilakukan. Bermulalah acara Fun Ride. Fun Ride untuk 33 km yang pertama. Ini dia datangnya daripada Pelusuk negara, dari seluruh negara. Satu usaha yang cukup bangga. Kita perlu berikan kata tahniah kepada agensi atau penganjur, terutama pada agensi AADK dan tentunya warga PDRM juga bersama-sama untuk menjayakannya. Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, 33 km dengan peserta lebih pada 2,500 lebih. Yeah. Itu yang sempat kita kira. Yang berdaftarlah. Okey, ini dia. Dan telah pun bermula. Wah. Dia akan balik ke sini selepas subuh dan kita berjemaah sama. Okey. Okey. Itulah tuan-tuan dan puan-puan, bagi yang baru sampai, ucapkan selamat datang. Dari pagi sampai ke petang, minum air bergelas-gelas. Bagi pihak penganjur, ucapkan selamat datang. Majlis Pelancaran AADK 2019. Okey. Ada yang daripada Kedah, Negeri Sembilan, Melaka, Johor. Ah, balik-balik kau aja. Semua negeri apa-apa. Pulau Pinang, Perlis, Sabah, Sarawak. Oh, semua orang negeri yang sama. Dia duduk di 14 negeri yang berbeza. Oh, dari mana? Terengganu. Memang saya sebut last kali Terengganu. Kelantan. Ya, yeah, itu dia. Kita dipenuhi, dibanjiri seluruh Malaysia hari ini secara sukarela. Perak! Dah dua kali lah. Perak! Okey. Johor! Selangor! Dua-dua Jawa. Ada yang saya tak sebut?
Sarawak. Wah, itu dia. Okey, diminta Dave King Kohman untuk kekal berada di pentas bagi pelepasan yang kedua sejauh 10 km untuk yang VIP disertai oleh Timbalan Menteri Dalam Negeri, KSU, KDN dan VIP yang lain. Ya, tentunya Timbalan Menteri Dalam Negeri kita ni mempunyai tenaga yang cukup hebat. Betul lah, Bang Bu. Dengan orang yang muda, segak, bergaya. Kita nak tengok sama ada Dato' Sri Zul dapat bersama-sama kumpulan dia ataupun tertinggal di kelompok yang ke belakang. Tapi Puan, kalau kita lihat untuk menyertai pertandingan berbasikal ni, kita mempunyai tenaga yang kuat. Betul, stamina yang kuat, yang hebat. Macam tarian tadi dibuka dengan tarian yang cukup hebat. Kalaulah kita tidak mempunyai tubuh badan yang sehat, kalau kita merupakan seorang penagih, seorang kulu, seorang kehilir, tak tentu arah jadinya. Dia abang duduk pun di tepi tiang. Jikalau, tiba-tiba jikalau kita tengok di kayuhan ni, ada yang bawa anak kecil lah, Bang. Itu dia, anak bapak. Semangat yang berkobar-kobar. Anak bapak. Anak bapak tak boleh dipisahkan. Basikal itu je yang boleh. Itu kalau bapaknya break emergency, anaknya akan ganti bapak di depan. Itu dia. Okey, yang bagusnya tu wanita pun ada. Semangat berpasukan. Itulah. Abang. Tapi basikal perempuan lain daripada yang lelaki ya. Yeah. Okey. Yeah. Okey, I love you. Okey, untuk malaman semua peserta selepas kayuhan, sila kembali ke sini sebab kita ada cabutan bertuah sebanyak 60 cabutan dengan hadiah yang cukup hebat dan pelbagai persembahan daripada artis-artis yang akan menghiburkan kita pada malam ini. Ya, tentunya tuan-tuan dan puan akan dihiburkan secara langsung. Ya. Selepas penat berkayuh, kita bersantai bersama artis-artis jemputan kita pada malam ini. Okey, hadiah yang orang kata grand prize, Abang Bun. Ya, hadiah utama. Utama, malam ni apa, Abang? Hadiah utama kita. Tentulah basikal lah, Bang. Basikal yang ada di atas pentas sana di ujung sebelah kiri. Basikal itu kalau di pasaran harganya RM5,000. Dekat sini kita bagi free atau percuma bagi cabutan bertuah. Untuk peserta, setiap peserta yang bernasib baik akan menerima 2 tiket penerbangan untuk 2 orang. Pergi tak balik-balik. Tak ada, yang penting kita dapat turut serta secara sukarela. Tidak ada pertandingan, tidak ada siapa yang menang. Berkayuh sambil beramal, charity. Oh, tak habis lagi. Ini yang terakhir. Siapa yang lengol-lengol lutut, sakit-sakit pinggang, kejang urat, kita ada bus dari produk Abon Production. Kita ada minyak terapi Pak Raja di ujung sana. Kalau siapa yang dilengol-lengol lutut, lepas kayuh, napas semput, boleh pergi ke bus AADK. Di sana kita ada rawatan percuma. Urut kaki LP, PLPKN pun ada. Di sana di kemah AADK kita buat secara rawatan secara percuma. Okey, sekali lagi minyak terapi Pak Raja, cayaku, cayalo. Kita ada di bus AADK. Siapa yang kejang urat? Siapa yang rasa-rasa tak boleh nak kayuh? Siapa rasa yang nak batalkan kayuhan? Bolehlah pergi ke sana diurut. Untuk mendapatkan terapi. Okey, Abun. Selepas ini kita akan mengadakan pelepasan bagi 10 km bagi acara VVIP. Itu dia. Tetamu VIP kita telah pun bersiap sedia. Di antara VIP yang boleh kita bacakan. Okey. Ada. Ada, ini dia di antara-antaranya. Antara-antaranya yang turut serta. Ya. Yeah. Yang teramat mulia Datuk Tengku Syazudin Arif. Ya. Yeah. Yang berhormat Datuk Dr. Razali bin Abdul Malik. Ya. Yeah. Tuan Muhammad Faizal bin Abdul Manaf merupakan pengelola juga. CP Datuk Abdul Rahim bin Jaafar, pengarah pengurusan. CP Datuk Seri Akli Sani bin Haji Abdul Wahsani, pengarah JKDNKA. Dato' Indra Khairul Rizaimi Daud,
KP Immigration, Encik Harik bin Hashim, Encik Habzan bin Husaini, Encik Sarawana Kumar anak lelaki Marimutu, dan terdapat lagi antara WIP yang kita akan umumkan sebentar ini. Lagi dari masa ke masa. Ini kalau kita nampak highlight di belakang ni merupakan penanda aras untuk yang 33 km dapat berlepas. Di belakangnya merupakan tetamu-tetamu VIP kita, peserta kayuhan 10 km. Di mana timbalan perdana menteri turut serta abang pun pada malam yang 10 km. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama dengan timbalan menteri dalam negeri kita. Jauh datangnya dari Sabah, tetapi kita dapat bertemu muka hari ini di pentas yang sama. Ada tetamu-tetamu VIP kita yang nak membatalkan niat atau meneruskan acara? Okey, kita rapat ke depan. Mana yang 33 km dah habis? Habis. Pelepasan di pintu utama untuk kayuhan 10 km. Bersama dengan tetamu-tetamu VIP kita dilepaskan pelepasannya oleh pelepasan kuri ini akan disempurnakan dengan diketuai oleh yang berbahagia Dato' Sri KJP Haji Zulkifli bin Omar, Ketua Pengarah Jabatan Penjara. Itu dia. Ayuh. Dan KSUKDN. Okey, bersama-sama. Okey, ayuh kita bersama-sama kita membuat kiraan. Kiraan 10. 10. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Bermulalah kayuhan bagi 10 km acara VIP. Pergilah kanda, adinda menunggu dengan penuh kesabaran. 10 km tidak lama. Selamat pergi dan selamat kembali ya, Abang Abun. Dengan sehatnya. Itu dia, cukup meriah rasanya hari ini. Digegarkan oleh bunyi. Bunyi horn yang panjang menandakan 10 km kayuhan basikal untuk VIP kita. Selamat. Selamat. Semoga pulang dengan sehat. Kalau yang tak sehat boleh buat urutan percuma. Minyak cayaku cayalu, minyak terapi dari Abun Production menanti anda di bus AADK secara percuma. Okey. Ini betul-betul santai ni. Oh, LLPKN punya urutan seringgit. Okey, satu minit. Ini dia peserta akhir kita. 10 kilometer. Rally sebenarnya untuk membuat apa tu, nak menaik belas basikal secara betulnya, profesionalnya, lengkap dengan pakaian berbasikalnya, dengan helmet dia, dengan kasut dia, kemudian dengan lampu, lampu basikal yang pastikan Abang Abun, keadaan berbasikal tu dalam keadaan yang cukup lengkap, selamat dan terkawal, selamat digunakan. Ya, ini merupakan yang terakhir peserta 10 km tetamu VIP. Kayuhan VIP kita telah pun berakhir. Okey, kita balik ke acara pentas. Okey, dijemput okey, dijemput di yang terhormat ke ruangan meja makan yang telah disediakan. Itu untuk dia menemati jaman makan malam. Iya, suruh papan, tarik papan, atas papan ada sayur. Dipersilakan tetamu-tetamu VIP kita dijemput makan sambil-sambil kita berhibur. Untuk tetamu jemputan juga dipersilakan makan di tempat yang disediakan di sebelah kanan pentas.
yang disediakan di sana, bolehlah kita menjamu selera. Silakan. Sambil menjamu selera, kita akan dihiburkan dengan artis-artis jemputan malam ni, Abang. Dan juga iringi combo PDRM kita. Serta combo PDRM kita. Ya. Sebagai pembuka pentas. Sebagai pembuka pentas pada malam ni, kita akan mulakan dengan combo PDRM untuk membuat persembahan. Dipersilakan. Dipersilakan. Putrajaya. Di sini bagai terulang lagi kisah yang indah. Sama-sama menjejak mimpi, sama-sama mencari dan menanti segalanya. Direstui cinta sejati, sama-sama bersama dirasai.
Okey, lagu seterusnya saya tunjukkan khas untuk semua. Evergreen. Wah, okey. Lagu ni special untuk anda tau. Sendiri biarlah
ku ulang, walau sampai akhir nanti, cukup derita sampai di sini. Okey, untuk persembahan seterusnya daripada kami, ada peminat Datuk Seri Siti Nurhaliza tak? Okey, antar pemana daripada kami, Combo PDRM, cumalah. Bicara minda dendangan hati, jiwa dan raga yang melengkapi. Bagaikan hangat mentari, cinta yang sejati. Jauh di mata, dekat di hati. Jika dirindu, jangan curangi. Kemenang-kemenang yang terbawa pergi, terduga diuji. Kau pernah tertinggal semuanya, serta dan ilusi. Okey, semua yang ada di sini. Andai bintang tak lagi bersama, janji kasih akan terpenuhi. Andai habis waktu yang terlalu, pasti ku cerai, karena ku pasti kau tiada pengganti. Sedangkan lidah pergi berjuang, ini kan pula cinta manusia. Melayang, melayang di bawah kawangan, ini cintaku. Bila tersedar semuanya, sumpah dan ilusi. Untuk pasangan yang sedang hangat bercinta, saya tujukan khas lagu ini untuk anda. Alright, come on, sing along. Thank you.
Percayalah, Tuhan.
okay. Itulah dia combo bidara kita menghiburkan tetamu-tetamu kita sambil-sambil menjamu selera. Diharap menambahkan selera makan kita pada malam ini. Baiklah pengacara anda, A-B-O-N, Asap Bayong On bersama-sama dengan anda. Okey, saya dapat maklumat 33 km kayuhan yang pertama tadi telah pun ada yang selamat sampai. Okey. Yang dah sampai ni, are you okay? Oh, dahsyat lah. Patutlah, Red Bull Malaysia. Yang penting minum free. Okey, sila minum. Ini dia 33 kayuhan, 33 km telah pun selamat sampai. Kita tak tahu apa. Baba? 33. Dah sampai dah. Kita tunggu nasib yang 10 km tu macam mana. 10 km. Mana saya punya pasangan duit saya? ASP Nulaidi. Ni masalah ni, kerja malah gaji nak lebih. Ada saja seronok. Kali pertama saya berduet dengan dia dan macam profesional lah dia. Saya rasa tahun depan mungkin saya dah tak ada, dia je yang buat seorang. Sebab cara dia bercakap tu macam dah biasa. Itu dia. Hello. Ada? Okay. Abang Bun, saya ada di bawah di sini Abang Bun. Abang Abun, sebut elok-elok. Babun, aku dengar. Abang Abun, adakah kola-kola ada? Jangan salah sebut Abang Abun. Kalau salah mana sebut ada? Jadi Babun. Ada di sini Abang Abun. Tunggu sebentar. Ya Allah. Inilah masalah orang kecil molek ni. Kalau saya ni orang kata daripada jauh dah nampak songkok, orang yang tidak. Inilah masalahnya. Kalau orang itu rendah, songkok untuk menambahkan tinggi. Jauhilah musuh nombor satu dadah. Semoga hidup diberkati. Pantun. Abang Abun berada di pentas utama sebab kalau di kalangan orang ramai, takut orang tak nampak. Sebab itu Abang Abun kena duduk di atas pentas. Sebab itu saya pakai songkok tinggi. Betul. Tinggi-tinggi si matahari, anak kerbau mati merengkuk. Kalau tuannya datang sebab itu pakai songkok. Okey. Ini yang dah sampai. Okey. Mata tak ada apa-apa je. Masih 33 lagi 33 kilometer. Dahsyat betul lah. Macam tak cukup lagi nak tambah lagi kilometer. Kena dua kali pusing kalau macam tu Abang Abun. Saya bawa ni daripada AADK punya Cendera Hati Cendera Mata. Terima kasih. Pencegahan dadah bermula dari rumah. Betul. Ya. Bukan daripada suri rumah. Bukan. Ini masalah jadi orang handsome ni. Dia kata kejap. Kita ni macam ada apa? Chemistry lah. Betul. Dia kata nampak macam saya lagi muda pula. Memang tuan-tuan, saya kalau daripada belakang macam ada jahanam. Pusing depan enam jahanam. Okey, kita dah sampai pun yang 33 km. Okey, Abang Bun. Ya, terima kasih. Tahniah. Ni orang yang hebat-hebat. Betul. Kalau badan sangat tak sihat. Otak cegas. Otak tak cegas. Dia tak sampai sini. Tak sampai. Dia lepas ke Kajang sana. Pancit di tengah jalan. Ni dia, saya tak tahu daripada mana datang. Daripada belakang pun sampai. Dari belakang. Dia orang ni suka belakang pun boleh. Depan pun boleh. Abang yang ini daripada mana ni? Itulah saya pun kurang pasti. Yang rasanya ni tak masuk ni. Masuk ke tadi? Ni, yang masuk ke tadi? Oh, masuk. Bagus. Saya dapat tahu ada suri rumah tangga daripada Johor datang. Ada minatnya. Suami ambil hati hantar aja. Suami? Orang kata orang suami jaga anak. Suami jaga anak. Bagus. Basikal isteri pun dekat 4 ibu. Betul. Ya Allah, dia bukan minta emas, gelang apa semua. Tak, hantar dia untuk ride aja. Sekarang ni isteri moden ni dia bukan nak rantai gelang cincin. Dia nak basikal yang yang hebat-hebat. 4 ribu tu. Bukan setakat 4 ribu Abang Abun. Lebih pada tu pun ada. Dahsyat betul. Ya. Ya tuan. Okey. Kita akan buat cabutan bertuah. Tapi kita tunggu orang ramai lah. Betul. Sebab tak adil nanti kan. Tadi Abang Abun kita umumkan ada. Grand Prize yang orang kata Grand Prize adalah basikal. Tapi dah ada lain pula. Ada yang lain pula. Dengar sini, hadiah utama cabutan tiket bertuah 55 inci TV plus LCD. Dahsyat betul. Bukan saja boleh tengok, kita boleh masuk kalau kita nak. Boleh. Dahsyat TV. Tidur atas TV pun boleh Abang Abun. Itu dia yang nampak.
Lagi lama kita tunggu, lagi banyak yang akan hantar hadiah-hadiahnya. Tadi basikal dihantar, sekarang hantar TV, tunggu dihantar kereta. Dan kita sama-sama doakan, saya rasa C70 tengah datang. Proton C70 posternya aja, dia kata. Poster sahaja. Kalau nak beli bayarlah. Bayar. Jadi kita ni dah sampai dah. Oh, tu dia. Terima kasih. Yang 33 km tadi dah sampai. Ambil medal dan ambil makanan dan ambil boleh, minuman. Ya, betul. Kita ada sponsor daripada ada disediakan oleh Red Bull Malaysia. Terima kasih. Patutlah dia sehat, Red Bull. Betul. Sekali minum kayuhan dia bambu. Oh, sekali dia kayuh. Kayuh tu. Maaf. Susah nak cakap. Tapi kadang-kadang tengok basikal macam-macam jenis ah, tak tahu nak nilaikan mana yang mahal, mana yang tidak. Mai aku turun tengok. Abang pun jangan turun ikut. Kalau turun ikut ini, aku kalau turun sini, saya tak boleh jawab. Saya kalau turun sini, lutut dekat dagu. Okey, kita letak dulu. Saya nak tengok. Selalunya kita tengok basikal aja. Yang tahu basikal Trondol, basikal Jaguar, Riley, lama. Harganya adalah dalam 3-400. Sekali saya tanya, harga dia 40,000 pun ada. Dek. Ah, ni bos. Ni macam tak lara je nak jalan. Okey. Dari mana ni? Najib. Ni, Putrajaya. Putrajaya. Tanya daripada mana, Najib. Maklumlah, kayuhan mempengaruhi fikiran. Okey, basikal ni berapa harga ni, tuan? Ha? Berapa harga kos basikal ni? RM900. Puh dah. RM1,600. Ya ilah, tak menyesal ke beli? Suka-suka lah. Okey, Najib dah kayuh 33 km. Rasa macam mana? Penat? Okey, bila minum lah. Saya tengok dah tak boleh nak bersembang dah. Tak boleh nak keluar suara, Abang Bun. Siapa yang boleh bercakap dengan saya? Ya. Ini lah masalah orang handsome. Siapa yang boleh berbicara? Ni dia. Menyama sembang dengan ni, kita, perempuan. Sambil dia kayuh, kecantikan dijaga. Siapa nama dek? Balkis. Dekat-dekat nama saya, Balkon. Okey, Balkis. Basikal Balkis ni berapa harga? Apa pasal kau makin ghostan dek? Kau ada break tak? Berapa? Tempat kerja punya. Adakah lagi kalau aku kerja dapat macam ni? Pinjam. Jujurlah perempuan. Kalau lelaki, confirm tak cakap. Okey. Kerja mana? Pelapor Bukit Sentosa. Mana? Dekat Rawang. Oh, kat Rawang. Datang ke Rawang naik bisikal? Daripada Rawang naik bisikal? Dahsyat eh. Ini 33 km ke VIP? 10 km VIP lah ni. Oh, dahsyat. VIP. VIP kategori 10 km. Okey, bergambar. Macam mana kau kayuh tak keluar-peluh? Makin cantik aku tengok. Kalau macam ini aku suruh rumah aku kayuh. Awal-awal sampai dah kering. Oh, awal-awal sampai dah kering. Kering lagi cantik. Jantan nak try juga. Okey, kesusuk. Sambil menyelam minum air abang pun. Macam mana kayuhan tadi? Macam mana? Okey. Best. Engkau pergi mana tadi? Aku nak tahu juga 10 km pergi mana? Makan angin. Dari mana ke mana tadi? Dari mana? Kau ikut aja. Patutlah sampai dulu. Orang belum sampai. Oh, ya. Amboi, okay, Abang Bun. Okay. Ada perempuan saya dia lupakan. Tak apalah. Sementara ada. Engkau ni polis juga ke? Polis? Ya, ilah sah. Kalau macam ini lah polis, seminggu 3 kali aku rela ditangkap. Macam ini polis. Ya ilah illallah, jelita betul. Aduh. Amboi, senang sangat payment. Tak, macam ini tuan. Perempuan je lah. Perempuan saja yang disoalkan. Sebab perempuan jarang yang boleh bawa basikal macam ini jauh. Tak. Sekarang ni saya nak cari. Saya nak cari lelaki. Tuan. Lelaki tuan. Okey tuan, tuan dalam masa berapa kilometer? Ya Allah, polis. 330. 10 kilometer kan?
10 kilometer? Ya. Oh. Badan sehat. Dah, masih lagi. Badan gagah. Betul lah. Tapi ambil 10 kilometer. Apa barang? Ini 10 kilometer ke 33? Nampak macam 33. 33 umur. 33. Umur 53. Umur 53 kalau terbalik kan 35. Tapi selama aja. Ah, belum tak keluar. Naik van. Aduh, basikal ambil kat tepi. Tak, itu kepandaian masing-masing. Kan kepakaran janji sampai cerita dia. Aduh, terima kasih. Terima kasih kakak polis. Okey tuan, terima kasih. Aduh, ai. Okey abang Mambun. Menangis ramai tengok polis puli perempuan yang ni. Sampai ke akhirnya ni. Ya, ah, yang dah sampai utama. Tapi kita ada cabutan bertuah eh. Ya, jadi abang nombor abang yang kita akan cabut, nombor yang ada dekat basikal ni ke? Ni Puan Lili, ya, ni betul nombornya. Ya. 2996. Saya panggil datang eh. Adia bagi dua. Ya saya. Fuh dahsyat. Kita dihiburkan sahaja dengan kumpulan Kalibaskers. Selain daripada tu kita ada Flow 88, Radi, Radi OG, yeah. Baby Shima, Baby, Baby Shima. Fuh. Ya. Yeah. Aduh. Baby jangan. Baby Shima akan hiburkan kita sebentar nanti. Baby Shima akan bersama dengan Abon kumpulan barunya Baby dengan Abon jadi Babon. Okey Abon. Okay. Untuk makluman semua peserta, okay, cabutan bertuah sebanyak 50 telah pun disenaraikan. Sila jadi, semak. Boleh semak di kemah. Kemah ada sebelah kiri pentas. Sebelah kiri pentas. Oh tak nampak tu ramai nak pergi sana. Itu nombornya dah dicabut. Patut kena baca tu tak nampak. Okey, siapa yang baru sampai ada lengur-lengur lutut. Siapa yang baru sampai ada semput. Ada yang macam rasa macam nak pitam, rasa lengur-lengur. Boleh pergi ke gerai bus AADK, kita ada minyak terapi Pak Raja. Saya ada minyak terapi, boleh urut percuma. Dapat rawatan kat sana. Kalau rasa macam macam nafas sesak, macam rasa berpinau-pinau, lengur-lengur, maklumlah setahun sekali. Kayu basikal, sila pergi kat bus minyak terapi Pak Raja Cahaya Kucaya Lu ke atas sana. Dapatkan rawatan percuma. Sementara kita menantikan cabutan tiket bertuah. Kecil sangat, tak nampak. Dah dicabut, siapakah yang pemenangnya? Daripada nombor 50
sampai nombor daripada umur 10 cabutan utama saja tidak dibuat. Yang 50 cabutan telah pun dibuat. Tuan-tuan dan puan kena semak nombor kat sana. Senarai nama-nama cabutan bertuah pada dengar, malam ini. Dengar betul-betul. Jadi semua peserta tolong beri perhatian kepada nombor yang dibaca. Saya dan Abun yang akan membacakan nombor sebentar lagi. Okey, baca. Okey, yang pertama. Yang berjaya. 1956. 1956. Jikalau tuan-tuan memiliki nombor ini, tolong bawa nombor ini bersama-sama untuk tuntutan naik. Hadiah 1956 satu Okey, kita teruskan lagi hiburan. Terimalah. Nyanyi sekali ya. Wow.
kekasihku jangan. Kami untuk bacakan lima cabutan bertuah untuk grand prize yang pertama. Hadiah utama, cabutan hadiah utama yang pertama. Sebelum tu ada 11 hadiah. Ya, 11 hadiah kita akan panggil Yang Amat Berhormat. Sebelum tu yang kita jemput dulu Yang Berbahagia Dato' Sri Alwi bin Haji Ibrahim, ketua setiausaha KDN, untuk mencabut 5 cabutan bertuah. Dipersilakan. Dengan segala hormat dipersilakan untuk cabutan nombor bertuah. Ya. Ada 11 cabutan. Bagi 5 cabutan grand prize untuk hadiah utama, grand prize kita. Siapakah yang berjaya membawa pulang hadiah utama? Yang ke 11, 10, 9, 10, 9, 8, 7. Tergamam aku tengok. Ini daripada mana ni? Komando. Ya Allah. Komando, kayu 33, lencun hujung rambut, hujung kaki. Tengok. Ya Allah, kau tengok jauh daripada sejangkang kayu. Penuh pun tak keluar. Okay. Hebat tak hebat Jawa? Apapun, kita beri laluan kepada Dato' Sri Alwi. Sebanyak 5 cabutan. 5 cabutan. Siapakah yang berjaya mau pulang? Nombor yang pertama. Ni dia. Allah, dia seksa kita nombor kecil sangat. Beri perhatian semua. Nombor yang bertuah 2606. 2606. 2606. Beri laluan. 1. 2606 2 2606 3. So 2606 bye bye. Bye bye. Seterusnya. Betul ni, tak ada. Tak ada ya? Okey. Tak apa, simpan dulu. Ada. Ada? Ada. Kiraan sampai 10 tak datang, hadiah ditarik balik. Ada ya? 1. Okey, ada. Okey. Ulang balik lagi. Ya, Allah, kesian. Berlari dia. Jauh sangat. Okey. Dah tahu nombor nak menang, duduklah kat sini. Hadiah yang ke-11 ini merupakan microwave oven shop. Ya, tengok orang dapat. Kita dapat tengok aja. Shop, microwave oven. Oh, dahsyat. Lepas ni jangan buat kerja lain. Okay, nombor yang seterusnya yang tadi, yang kedua tadi. Yang kedua. 2033. 2033. 20 kawin 3. Bila kata kawin 3 menoleh. 2033. 2033. Oh, cakap Jawa sesekali. 2033. Ada. Aduh. Okey. Saya dah cakap kalau nombor tu nak panggil, duduk sini. Jangan duduk jauh-jauh. Dah tahu nombor tu. Okey, sini saya tangga. Janganlah nak layak kat sini. Aku rasa budak ni terlebih tenaga. Excited sangat tu, Abang. Ha. Dia tak penat kayuh berlari pula. Okey, bagi hadiah yang ni, yang ke-10, microwave oven shop juga. Dia tak percaya dia dapat. Dan kau nak ke mana? Nombor? Dah. Okey.
Okey. Oh, relax dia, relax. Tarik nafas, nafas. Tarik, tahan. Okey. Dari mana, Dek? Dari mana? Bakri. Ya Allah, jauhnya. Daripada Muar tu. Orang Muar. Okey, cabutan yang ketiga. Orang Muar. Okey. Terima kasih. 1632. 1632. 1632. Ada. Diulangi. 1632. Asyik lelaki je, perempuan tak ada ke? 1632. 1632. 1632. 2. 2 kali. 1632. 3 kali. 1632. Cabut lain. Setuju? Setuju? Yalah, tak kena engkau, setujulah. Ada? Aku baru sampai. Ya? Ada. Ya Allah, baru sampai. Baru sampai dapat hadiah. Eh, kalau nak siapa nak hadiah, pergi balik. Kayu. Kayu balik semula. Sini, sini. Ya Allah, lelaki juga. Mana perempuannya? Ni, baru sampai. Ha? Ya Allah, dia pun tepi pinggir, iya ke? Kadang-kadang orang kaya bersikap lama-lama ni, dia punya tak sama tau fikiran dengan harapan. Tengok. Betul. Betul. Oh. Okey, hadiah yang ketiga ni merupakan microwave oven shop juga. Oh, rahsyat tu. Tahniah. Masak bagi orang. Masak bagi orang. Bagi orang kau masak. 3, 4, 3, 7. 3, 4, 3, 7. 3, 4, 3, 7. 3, 4, 3, 7. Ha. 3, 4, 3, 7. Macam mana ni? 3, 4, 3, 7. Takkan tak ada perempuan seorang? Orang kata ada selang... tak nombor 3, 4, 3, 7? Selang bunga, selang bunga. Asyik jantan ya. 3, 4, 3, 7. Ya. Yeah! Langsung tak ada rasa bersalah. 3, 4, 3, 7. Baru sampai. Ada lagi yang baru sampai? Kita tak kira, tak kira ni. 3, 4, 3, 7. Peserta anda, yang baru sampai, anda berjaya membawa pulang. Ada yang nombor 3, 4, 3, 7. Boleh naik ke pentas. 3, 4, 3, 7. 3, 4, 3, 7. Ah, beri laluan. Ah, berhenti pula. Okey, tak ada. Bukan. Nampak gayanya. 3, 4, 3, 7. 1. Banyak lagi. 3, 4, 3, 7. 2. 3, 4, 3, 7. Cabut lain. Cabut lain. Okey. 2, 1, 7, 9. 2, 1, 7, 9. 2, 1, 7, 9. Ya. Yeah! Eh, bukan. Dia nak bergambar dengan anak dia. Diulangi. 2, 1, 7, 9. 2, 1, 7, 9. 2, 1, 7, 9. Ada. 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 2, 1, 7, 9. Ya, lelaki juga. Begini apa? Hadiah berupa voucher penginapan. Voucher penginapan PD Golf Club. Oh. 2 hari 1 nih, malam. Nih, engkau. Okay, lah. Ini gaya orang yang dah selalu menang hadiah. Dia nak pergi macam tak nak tapi sampai. Ha. 3, 4, 3, 7. Sembilan, dua, satu, betul. Ah, boleh. Yang terlambat tadi. Ya, dia menerima voucher 3 hari 2 malam ataupun seminggu bersama keluarga di Istana Kehakiman. Oh, basikal. Ya. Bukan yang tu. Okay, yang ni kan. Belum tadi kan. Okey, hadiahnya.
smartphone Vivo V9. Oh. Siapakah yang bertua? Okey, abang pun. Hadiah ni lain pada yang lain, nombor dia lain, dia punya aplikasi pun lain. Kalau kita telefon, nombor yang anda dial berada di kawasan perkuburan, dia tahu. Kalau kita terlepas, nombor yang anda dial berada di negeri jiran, dia tahu kita ke sana. 3437. 3437. Smartphone. Smartphone Vivo V9. Vivo tu. Eh, sabar. 3437. Macam duduk serumah dah tahu balik. 3437. Okey, kita ke eh. Yang ketiga. Okey, kalau setuju kita cabut nombor lain. 3437. Habis eh? Okey, next. Next. Okey, kita hormat suara ramai. Okay. Aduh. Ha. Ni dia. 2409. 2409. 2409. 2409 smartphone. Smartphone Vivo V9. Dek, Vivo tu bukan Oppo. Oppo 2409 1 24 ada. Ya Allah, mana perempuannya, lelaki ya. Ya Allah, dia ni kayu bersikal ke tidak ni, macam tak ada kesan pun. Dek, kayu bersikal ke tak? Hah? Tak sempat. Alasan. Aduh, 2409. Bagilah orang yang kayu. Okey, seterusnya kita akan menjemput Yang Berhormat Datuk Muhammad Aziz bin Haji Jaman, Timbalan Menteri Dalam Negeri, untuk naik ke pentas utama bagi cabutan seterusnya sebanyak 6 cabutan. Maka lengkaplah 11 cabutan grand prize kita. Disebabkan kita ni membuat kayu dan basikal, hadiah-hadiah pun basikal. Basikal ini lain daripada yang lain di kedai. Basikal ni kalau turun bukit, tak payah kayu, pejam mata je. Redo je ke mana dihantar. Okey, cabutannya. Sebentar. Okey. Kita beri laluan. Kalau tadi Datuk Seri Alwi semuanya lelaki. Datuk Seri Alwi lelaki semua. Satu-satu. Kalau dapatlah ke, perempuan ke seorang. Fuh. 1692. 1692. 1692. 1692. Hadiah yang keenam ini merupakan sebuah basikal. Basikal. Diulangi, 1602. 1692. Mana? 1692. Okey, okey, ada. Basikal. Eh, basikal ni tak padan dengan yang menang. Dia ni kalau langgar batu, lipat jadi nombor 8. Tapi kecil, bukan sebarang kecil. Basikal kecil ni harga dia mahal. Ya. Yeah. Aku tak faham yang belakang ni duduk ni macam mana, dagu sampai ke lutut ke macam mana? Oh, dia boleh. Tahniah pada pemenang. Dia boleh jadi dua basikal. Okey. Kacau tu. Kita tengok siapa pemenangnya. Saya suka kalau perempuan yang naik. 2192. 2192. 2192 merupakan hadiah basikal Mangoes. Mangoes? Ya, namanya basikal Mangoes. Nama basikal macam nama buah.
buah ke basikal? Okey, apa buat ulang lagi? 2192. 2192. Rugi dua. Kalau tak naik. Yang terakhir. Eh, takkan awal balik. 2192 ada tu. 2192. Okey. Kita kira, kita kira. 2192. 2192. 2. 2192. 2192 tak ada. Bye-bye. Nombor gantian. Ha. 1917. 1917. 1917. 1917. 1917. 1917. 1917. Ada dengar kah? 1917. Macam tanda bisikal. Nak tukar kereta saya tukar. 1917. Kita kira, komando. 1917. Koman, 1. 1917. Wih, melampau lah tiga. Itu bukan komando, itu koman tu. 1917. Ada, ada. Okay, ada. 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 Dah ada. Nak lelong dah tadi. Ni, kau tengok. Ha, berani cakap tak ada? Kalau berani cakap lah tak ada. Dengan kau-kau pun tak ada nanti. Sila, sila, sila. Tengok, baru menang bersikap dah hilang fikiran ni. Dia tergamam dek, teruja. Boleh naik ke? Oh, anggota. Oh, oh dahsyat lah. Baru nampak mahalnya basikal tu. Tahniah kepada ah, macam mana ada dua basikal? Pandai-pandai dia lah, dia yang menang. Itu pun kita nak fikirkan. Kita fikirkan macam mana kita tak menang. Ini daripada Greek ke mana ni? 1138. 1138. 1138. 1138. 1138. Eh, belum lagi. Ada tu. Kau tak nampak tu, nampak? Kau nampak tak apa yang aku nampak? Ha. Hadiah yang keempat ni merupakan basikal. Aku rasa dia ni pun Rochi. Tak kaya basikal. Masuk apa pertandingan tadi. Basikal Rochi ya. Masuk. Ui. Kontrol macho lah dia ni. Dia kaya basikal belum tak keluar. Seterusnya bagi pemenang yang ketiga. Hadiah ketiga, hadiah utama. Lagi mahal, lagi mahal ni. Merupakan basikal Giant nama Giant. Ya, yeah, basikal oh. Giant. Basikal Giant, bukan beli kat Giant. Bukan beli kat Giant supermarket. Giant punya basikal. Ini saya umum yang ini. Ya, tuan. Ada tu. Pemenang seterusnya Muhammad Aziz. Hey. Aku percaya pula. Selalunya tipu, hari ini aku tertipu. 1896, mana ada nama? 1896 ya tadi ya? 1896. 1896. 2. 1896. Hey, ini ya Allah mahal. 3. Siap dengan air sekali, dek. Habis. Air. So, lelong belum, belum, ya? Belum, belum. Mahal ni, sebab mahal. Dah sabar, tiga. Sabar. Adia ni mahal, dek. Berapa harga dia? Next, berharga lebih, lebih kurang. Lebih pada RM5,000 lebih. Yang, basi, yang orang basikal aja yang tahu ni. 1896. 1896. 1896. So kita lelong. Habis. Habis. 1896 minta maaf, bukan saya. No. Jauh tu daripada Ulu Kinta tu. Ha.
1019. 1019. Sabo. 1019. Ah, bukan dia lah tu. Dua. Ya ke? Bukan. 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 Cuba masa cakap jangan jalan. 1019. Last, kita lelong eh. Eh, baru sampai lah, kesian dia orang. Mana tahu yang situ? 1019. Siapa punya nombor? Hadiah basikal Giant. 1019. Habis, kita lelong. Habis. Tak boleh nak tolong langsung kau. Okey, mungkin yang inilah. Inilah. Ada harapan kau? Ini kalilah. Ni, dapat dengar aje. 3329. 3329. Perempuan. Ya, perempuan yang pertama mendapat cabutan basikal Giant. Dan yang diucapkan sesuai betul dengan perempuan. Tapi basikal ni tak boleh kayu jauh-jauh. Dia punya air taut getah pipe sepanjang getah saja boleh jalan. Ya, sudah lama aku tunggu. Akhirnya naik ke pentas juga. Ya. Eh, Aida Production. Dek. Adik. Adik. Ya Allah. Seterusnya hadiah yang kedua merupakan baru menang basikal dah sombong. Inci sharp. Tiga. Ni nombornya. Ah. Okey. Ini nombor tiga yang terakhir. Nombor second last. Kelepas kelas. Ni dia. Merupakan TV 40 inci sharp. Ah. Hadiahnya TV berapa inci tadi? 40 inci. Ya. Yeah. Yang pemenangnya dapat balik TV dengan yang tukang pegang balang nombor sekali. Siapakah yang bertuah yang nombor 2 malam 1, ini? 1-0-2-2. 1-0-2-2. 1-0-2. 1. Ya. Aduh. Orang dah cakap, sebut nombor jangan bergerak. Cara dia melompat macam nak ambil TV. 1022. 1022. Ya. Okay. Ini naik basikal ke naik kuda? Sini, sini. Beri laluan. Aku rasa dia pun tak kayuh juga ni. 1022. Oh, dahsyat betul. Ini dia. Dek, daripada mana, Dek? Penang. Macam mana bawa ni? Dek, kalau nak jual PM tepi. Okey, seterusnya merupakan hadiah yang grand prize untuk ini yang terakhir. Malam ini. TV wait, lagi besar. 55 inci. Ya, Samsung. Elah. Siapakah yang bakal bertuah pada malam ini? Saya nak beri nasihat. Kalau duduk rumah flat, TV masuk rumah, tuan rumah duduk luar. Pemenangnya. Okay, pemenang grand prize pada malam ini. Nombor 3218. 3218. 1. Diulangi. Ya, kita tengok. Baru nak raba. 3218. Dan akhirnya nanti tengok oleh wanita pada ini. Okey. Ini anggota ke? Dari mana? Putrajaya. Putrajaya. Tak kenal orang sebelah.
Sini. Yeah, inilah hadiah utama yang dimenangi oleh Yufazila dari Putrajaya. Hadiah utama berbalik kepada tuan rumah kita daripada Putrajaya. Seorang anggota polis akhirnya berjaya membawa pulang hadiah utama berupa TV 55 inci yang tak berjaya bukan tak bernasib baik kerana rezeki datang tak serentak. InsyaAllah tahun depan rezeki awak. Tua ayam nampak di kaki, tua manusia dapat makan sup kaki ayam. Hingga jumpa lagi. Majlis ucapkan ribut terima kasih kepada Timbalan Menteri Dalam Negeri dan juga Datuk Seri. Pada okey, sebelum itu sila beri perhatian sedikit pengumuman di mana Polis Diraja Malaysia Kontijen Melaka akan menganjurkan First Melaka Cop MTB Jambore 2019 pada 13 April 2019 bertempat di Lita Gokart MIMC Air Keruh Melaka. Semua dijemput hadir. Maklumat lanjut boleh layari Facebook Temenggong Melaka. Dan seterusnya, jika ada peserta-peserta yang terjumpa telefon Samsung, telefon Huawei Pro 10, Huawei Pro 10, terjumpa di mana-mana, di mana sahabat kita telah kehilangan telefon beliau. Bolehlah. Diulangi, telefon Huawei Pro 10. Kalau terjumpa, beri pada saya dan saya akan serahkan kepada Tuan Ampunya. Kalau tak ditutup dalam masa 10 hari, telefon itu jadi. Segalanya dalam genggaman, walau apapun takkan menjadi halangan. Hidup ini sedia menanti, generasiku bersinar bagai mentari. Oh, 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 oh. Malam ini bertemu di Putrajaya, berdebar membalas senyumannya. Oh manisnya, oh jatuh cinta kali pertama. Oh bersama melukiskan impian. Cinta, cinta, cinta dan harapan. Oh di usia ini tiada yang tak mungkin. Oh sayang segalanya dalam genggaman, walau apapun takkan menjadi halangan. Hidup ini sedia menanti, generasiku bersinar bagai mentari. Segalanya dalam genggaman, walau apapun takkan menjadi halangan. Hidup ini sedia menanti, generasiku bersinar bagai mentari. Oh.
Okey Abun. Flow 88 telah pun bersedia untuk menghiburkan malam ini. Mananya artis yang terakhir kita pada malam ini. Dipersilakan. Assalamualaikum Putrajaya. Tak semangatlah, saya nak semangat. Assalamualaikum Putrajaya. Okey. Okey, semua datang sini boleh, datang depan ni. Boleh tak datang depan ni? Alright. Okey, saya tak nak buang masa, saya nak hiburkan anda semua. Terimalah Zalita. Bila merasakan apa yang ku rasa, berdetak jantungku bergetar-getar. Lirikan matamu menusuk ke jiwaku. Sekali ku pandang membuatku terbaku. Selalu terbayang akan wajahmu. Adakah kau merasa seperti diriku? Zalika, 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 kaulah gadis jelita. Bila ku berjalan sebelah, terasa rusuk bergetar. Zalika, 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 kaulah yang mempesona. Bila ku terdengar suaranya, hatiku terpau jadi gila. Adakah dia sudah berpunya? Jika belum ada, inginku berkenalan dengannya. Oh. Nyanyi ramai-ramai boleh? Satu, dua, tiga, go! Yes. Bila ku berjalan sebelah, terasa rusuk bergetar. Zalika, 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 kaulah yang mempesona. Bila ku terdengar suaranya, hatiku terpau jadi gila. Semua jika belum ada, inginku berkenalan dengannya. Oh. Alright. Okey, semua terhibur tak dengan Zalika? Ada nama Zalika sini? Ha? Anak? Oh, alah. Okey, selain Zalika, nama Akilah ada? Akilah? Ha? Ada? Okey, saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur sebab sudi jemput Flow 88 dan JBC untuk malam ni. Serta hati-hati selain Abang Radi.
So kat sini saya ingin ibu ganda semua untuk lagu seterusnya. Oh, tali putus. Sebab lama. Kau sebab gitaris saya sekarang minyak senopal. Jadi dia punya aura nopal tu bawa ke rambut nopal dia. Okey dah. Okey, terimalah. Akilah. Akilah. Tentang adik kirinya, apa yang ku tahu nama dia Akila. Semangat hatiku mencoba kali kedua. Amati kau mayang hitam manis orangnya. Sekali ku pandang berdesir aku tergoda. Bagaimana aku ingin mendapatkannya. Pikiran selalu dan aku tak kuara. Pernah kata mereka tabu bercinta akan lupa semuanya. Nanti tak basah, tidur tak enak, makan tak berselera. Oh akulah cinta hatiku. Oh akulah I say I love you. Oh akulah tolonglah aku. Terima ku jadi kekasihmu. Akulah dengarkan aku. Hati ini hanya untuk dirimu. Oh akulah percayalah kataku. Hati ini dah terpus namamu. Bolehlah dada dan lihat hatiku. Sucinya cintaku kepada kamu. Sinopal! Ini nama-nama lagi boleh tak? 1, 2, 3, 4, go! Mandi tak basah, tidur tak lena, makan tak berselera. Oh akulah cinta hatiku. Oh akulah asik adil. Oh akulah tolonglah aku. Terima ku jadi kekasihmu. Oh akulah dengarkan aku. Hanya untuk dirimu. Oh akulah percayalah kataku. Hati ini dah berkus namamu. Bolehlah dada dan lihat hatiku. Sucinya cintaku kepada kamu. Yes. Semua okey tak? Tepuk tangan sikit. Okay. Alright. Okey. So, memandangkan event ni pun event polis, saya dengan Shima nak buat roadblock malam ni. Yeah, okey. Tak kisah nak saman baju tak. Yang penting kalau Shima saman, tak kisah lah kan. Shima mana Shima? Apa yang penting kena garikan Shima? Ya, di sini. Kau gatal kau eh? Ah, Shima ada pun. Datang pun. Okey, kita nak buat Roblox ni. Shima dah standby nak buat Roblox. Standby ni. Ha? Dah pun standby. Standby. Ha, ke depan sikit. Boleh kuatkan sikit mic-nya. Okey. Saya tak nak buang masa. Shima Roblox hatiku. Okey, semua bunyi sama ya? Boleh? Mana semangatnya? Boleh tak?
Tangan Sally. Okey katanya. Boleh boleh. Ah, Syima nak dengar semangat lagi. Boleh. Malam masih muda. Ha. Okey, kita teruskan. Roblox. Oh ya, yeah. Okey. Ketika aku keluar berjalan di kota raya, melihat sini sana dengan ikan imah, hingga sudah dompetku di lain celana. Nasibku menjadi parah bila ada polis di depan mata. Hatiku merasa bergetar bagai kepetir menyambar. Saat engkau menghampiri aku, kaget terkunci bagai disumpah jambi. Hingga perlahan-lahan ku mendekatinya, dia memandangku. Kau telah roblok hatiku sayang, dalam pandangan cinta yang pertama. Apabila kau melihatku jatuh gugur imanku, terdiamku terpaku. Kau telah roblok hatiku sayang, dalam pandangan cinta yang pertama. Apabila kau melihatku jatuh gugur imanku, terdiamku terpaku. Ku tak desa kau nasamanku berjuta. Akram. Hey. Semua, ikut Syima semua ya. Heli Kuzi. Ku telah roblok hatimu sayang, dengan pandangan cinta yang pertama. Apabila kau melihatku jatuh gugur imanku, terdiamku terpaku. Kau telah roblok hatiku sayang, dengan pandangan. Terdiamku terpaku. Ku koyak-koyakkan saman cinta. Ku tak desa kau nasamanku berjuta. Thank you. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, jumpa lagi insyaAllah. One more, habis dah. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Ucapkan ribuan terima kasih di atas sokongan para peserta.
Untuk majlis kayuhan basikal Putrajaya ADK 19 pada malam ini. InsyaAllah kalau ada murah rezeki tahun-tahun akan datang, Tes. Hati-hati. Bagi pihak saya, saya memohon kemaafan andai ada salah silap semasa saya mengacarakan majlis pada malam ini. InsyaAllah. Dan di akhir kata kami mengucapkan ribuan terima kasih dan kami sudahi dengan